Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kami kembali menjumpai Ridik akhir pekan dan selama 30 menit ke depan. Saya Ridik Saputra akan menemani aktivitas hari Anda dalam informasi dan berita yang penting dan menarik untuk Anda ketahui yang kami himpun dalam satu pekan. Ridik Saputra akhir pekan selengkapnya. Oke, permisa. Jadi hari ini saya mau berbagi informasi karena cuaca hari ini atau di bulan-bulan ini masih panas dan kadang hujan, kadang panas ya, teman-teman. Jadi hari ini saya mau berbagi informasi karena di bulan-bulan ini masih rawan merpati kita banyak yang kembung ya, teman-teman. Jadi saya juga mau mengasih tahu kepada kalian semua untuk pemberian obat merpati agar tidak kembung ya, teman-teman. Jadi di sini saya mau berbagi cara untuk menyembuhkan merpati-merpati yang pada kembung ya, atau temboloknya itu kembung, teman-teman. Dan bisa menjadikan merpatinya itu jadi kurus ya, teman-teman, karena kembung. Jadi hari ini saya mau berbagi informasi untuk pengobatannya ya, teman-teman. Yaitu kita menggunakan bawang putih saja, teman-teman. Karena di bulan-bulan ini masih rawan merpati-merpati kita yang Oke, pada permisa. Jadi hari ini saya mau berbagi cara mengatasi merpati kembung atau masuk angin, dan di sini saya punya obatnya dan sangat mudah sekali. Jadi hari ini saya mau memberikan merpati saya yang terkena masuk angin atau kembung ya, teman-teman. Ini pemberiannya, teman-teman, sangatlah mudah karena di bulan-bulan ini cuaca tidak mendukung. Kita kasih saja bawang putih, teman-teman, untuk mengatasi merpati kita yang pada kembung. Cukup satu butir bawang putih saja, yang kecil ya, teman-teman, jangan yang besar. Pemberiannya hanya secukupnya. Oke, teman-teman, sampai di sini saja berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.